Kasih bedanya jam 3 ya. Terus di luar negeri. Dia sekolah masak. Beasiswa dari pemerintah. Mengenai sekolahnya gimana nih, kalau dapat izin? Enggak, kebetulan dia tuh libur. Alhamdulillah dia lagi libur di mana sih sana. Sampai tanggal 17 dia libur. Sampai dia mungkin berangkat dari Indonesia tuh. Ini kan istilahnya menguburkan kontak kehidupan dia. Iya, sebenarnya berat kita dia minta ditunggu. Dia minta ditunggu, cuman kan makanya kan udah dari jam 12 malam meninggalnya kan sakit. Jadi dalam ini kitanya ya harus secepatnya diketemu tanah kan. Jadi kita bilang sama dia izin ya. Papanya kasihan soalnya kelamaan ditunggu di asa. Tapi ternyata kita lagi di WhatsApp sama kakaknya, udah di pesawat dia mas. Makanya nggak tahu nih gimana dia. Diperkirakan jam berapa nyampe kesininya nih? Jam 3 nyampe di bandara. Kesini mungkin jam 4. Langsung kesini ke makam. Berarti sampai saat ini dia belum tahu kalau papanya belum. Dia taunya masih nunggu dia.